Informasi lain pemirsa, kegiatan liburan berubah menjadi tragedi di jalur wisata Dieng, Jawa Tengah. Setelah kendaraan satu keluarga yang terdiri dari 4 orang, mereka masuk ke jurang di kawasan Dieng. Enggak, ini berarti mabur saya ngerikon, Pak. Kecelakaan ini terjadi di Desa Deles, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Diketahui 4 penumpang Toyota Fortuner tersebut terdiri dari 1 laki-laki dan 3 lainnya perempuan. Polisi menyebut kecelakaan terjadi saat kendaraan yang sedang dalam perjalanan dari arah Dieng menuju arah Kabupaten Batang ini melintasi turunan tajam. Namun diduga sopir tidak menguasai medan, akibatnya mobil terperosok masuk ke jurang sedalam 200 meter. Akibatnya pengemudi dan 3 penumpang yang berada di dalam mobil meninggal dunia di tempat. Keempatnya langsung dibawa ke Puskesmas Bawang, lalu dipindahkan ke RSUD Limpung untuk memudahkan penanganan jenazah. Dari arah Dieng, mau menuju ke arah Batang. Penumpangnya ada 4, dari 1 sopir laki-laki dan 3 penumpang wanita. Semuanya korban meninggal dunia semua. Awalnya dari Jakarta ke Purbalingga. Nah, pas dari Purbalingga kan ada hajat 17-an anaknya. Jadi kan orang tuanya kemari datang ikut, anaknya pulang yang dari Purbalingga. Nah, dan mereka karena mau jalan-jalan dulu keliling ke Dieng. Ke Dieng gitu. Iya. Langsung yang sana udah balik pulang, anaknya udah baru nyampe Jakarta, yang ini belum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.